Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi Isnin yang mulia ini dapat kita bertemu lagi dalam satu program inisiatif Institut Pengajian Al-Quran IPEC untuk pembacaan Al-Quran secara langsung kita adakan. Alhamdulillah, pada minggu yang lepas kita mulakan pembacaan atau pembelajaran kita dengan surah Al-Fatihah, kemudiannya diikuti dengan surah Al-Baqarah bermula ayat 1 sehingga ayat yang ke 10. InsyaAllah pada hari ini kita akan kembali dengan pelajaran kita itu, kita akan tetap bermula dengan surah Al-Fatihah dan kemudiannya diteruskan lagi dengan surah Al-Baqarah seperti mana yang telah kita belajar pada minggu lepas. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan ataupun memberi sedikit taklimat berkenaan Institut Pengajian Al-Quran. Untuk makluman, IPEC merupakan sebuah institusi yang menyediakan perkhidmatan pembelajaran Al-Quran bagi semua lapisan masyarakat dengan menggunakan pedagogi atau pendekatan yang mesra pelajar, mudah, cepat dan berkesan. Dengan pendekatan kaedah dalam bentuk nyanyian, baca, tulis dan juga asas tajwid. InsyaAllah, IPEC bukan sahaja mengadakan kelas pembelajaran asas Al-Quran tetapi juga mempunyai teknik untuk mempelajari hukum-hukum tajwid dengan menggunakan kaedah taufiki, serta IPEC mempunyai kaedah untuk mempelajari maksud perkata bagi terjemah Al-Quran yang digunakan itu kaedah SPARK, iaitu kaedah sekejap faham Al-Quran. InsyaAllah, kepada yang berminat untuk mempelajari kaedah-kaedah di atas, bolehlah menghubungi Institut Pengajian Al-Quran untuk bersama-sama dalam latihan tenaga pengajar. Alhamdulillah, itu adalah serba sedikit pengenalan ataupun sedikit orang kata selingan dalam program kita pada pagi ini, itu program pakat Mai Mengaji. InsyaAllah. Pada pagi ini kita akan mulakan dengan surah Al-Fatihah. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah dan kemudiannya kita akan teruskan dengan surah Al-Baqarah bermula ayat yang ke 10. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, sama-sama kita. InsyaAllah, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan saya untuk sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Okay, sebelum itu, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada pagi ini, saya ingin membuat bacaan terlebih dahulu sebagai contoh ataupun sebagai tagline ataupun sebagai kita punya untuk kita jadikan rujukan. Okey, sebelum tu saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, kita mula, kita start sekali lagi, kita ulang bagi surah Al-Fatihah. Seperti mana yang kita tahu, Al-Fatihah merupakan salah satu rukun dalam solat. Jadi sekiranya solat kita tanpa Al-Fatihah yang baik, yang betul, solat kita berkemungkinan ataupun ramai yang mengatakan bahawa solat kita itu adalah tidak sah ataupun batal. Okay, kita try sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Berikut adalah bacaan Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah seperti mana yang semua orang tahu merupakan surah ataupun bacaan yang merupakan rukun dalam solat. Jadi sama-samalah kita sentiasa memperbaiki, memperelokkan bacaan Al-Fatihah kita. Okey, seperti mana yang telah dijanjikan pada minggu lepas, kita bermula kita mulakan pembelajaran kita bermula dengan surah Al-Baqarah ayat yang ke ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10. Okey, untuk hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pembelajaran kita, meneruskan pembelajaran pada surah Al-Baqarah bermula ayat yang ke-10 sehinggalah ayat yang ke-16. Untuk hari ini insya-Allah saya akan sedikit penjelasan ataupun cara yang betul mengenai sebutan pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Tapi sebelum tu kita bacakan dulu surah Al-Baqarah bermula ayat yang ke-10. Insya-Allah sama-sama. Sebelum kita sama-sama membacakan surah Al-Baqarah, sebelum itu izinkan saya dulu untuk membaca surah Al-Baqarah sebagai panduan kepada tuan-tuan dan puan sidang pendengar penonton sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Alhamdulillah, itu merupakan sebagai kita punya rujukan lah untuk pembacaan bermula surah pada surah Al-Baqarah bermula ayat yang ayat yang ke-10. Alhamdulillah. Okey, untuk yang seterusnya saya minta ataupun saya harap kita bersama-sama untuk membacakan surah Al-Baqarah bermula ayat 10 ini ayat per ayat. Maksudnya kita akan baca bersama-sama secara perlahan ayat demi ayat. InsyaAllah kita akan bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita akan bermula pada ayat yang ke-10. Okay, di sini kita akan cuba perbetulkan sebaik mungkin bacaan kita mengenai sifat ataupun tajwid bagi tajwid ikhfa hakiki, hukum ikhfa hakiki. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا Okay, pada ayat yang ke-10 ini kita boleh tengok ada satu ikhfa hakiki. Itu pada ayat yang ke-10. Kemudian saya akan tunjukkanlah. Okey, di sini tanwin bertemu dengan huruf fa. Ini adalah huruf ikhfa hakiki. Okey, kita baca sekali lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullah maradun fazadahumullahu maradun. Okay. Ini adalah huruf ikhfa hakiki yang mana huruf baris tanwin bertemu dengan huruf fa. Jadi bacaan kita perlu pada dengung dua harakat. Maradun fazadahumullahu maradun. Okay, kita teruskan lagi. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Okay, sekali lagi. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا
kanu yakdibun. Okey, kita teruskan ke ayat yang ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sekali lagi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Okay, harap tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, kakak-kakak boleh mengikuti ataupun kita punya kelajuan ataupun pace untuk bacaan. Okey, kita buat sekali lagi pada ayat yang ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Okey. Pada ayat yang ke-11 ini kita tak jumpa ataupun tak ada huruf ataupun hukum ikhfa hakiki. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Okey. Kita teruskan lagi pada ayat yang ke-12. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Okey, kita ulang sekali lagi. Ala innahum humul mufsidun. Okey. Itu kalau kita buat satu-satu, maksudnya ini untuk orang kata memudahkan sebutan, tapi bacaan dia tidak sepatutnya begitu. Kita kena ataupun haruslah membacanya secara tidak putus sampai hujung ayat. Okey, macam seperti ini ya, sebagai contoh. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Okay, macam tu. Kita try sekali lagi. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Okay, boleh. Okay, dekat sini juga kita tidak mendapati hukum ikhfa hakiki. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Baiklah. Kita teruskan ke ayat yang seterusnya, iaitu pada ayat yang ke-13. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Okey, untuk ayat ni agak panjang sikit, jadi kita perlu pada tarik nafas dalam-dalam dan sedikit bertenang dan mulakan pembacaan. Okey, kita try sekali lagi. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Tuan-tuan. Okay, sekali lagi kita buat secara perlahan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu
قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Boleh eh tuan-tuan? Okey, kita teruskan pada ayat juga ayat yang ke-13 sambungannya. Ala innahum humusufaha walakin la ya'lamun. Okey, sekali lagi. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Okey, kita ulang. Ada tempo ataupun pergerakan yang lebih perlahan untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Okay, sekali lagi. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Baiklah, kita teruskan ke ayat yang ke-14. Okey. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim. Boleh ambil dekat qalu. Qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Okey, sekali lagi. Tarik nafas. Mulakan balik. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, pada ayat yang ke-14 ini kita dapati tiada hukum pada hukum ikhfa hakiki. Okay, kita teruskan lagi. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Okey, sekali lagi kita buat secara perlahan. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. Okay, boleh satuan.
Qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Okey, kita teruskan ke ayat yang ke-15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Okay, sekali lagi. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Okay, jelas ya tuan-tuan. Sekali lagi. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya'mahun. Huruf ain. Ha, jangan sampai terlebih sebutannya. Ya'mahun. Ha, tak boleh. Dia kena ya'mahun. Okey, kita try sekali lagi. Okey, kali ini saya buat secara perlahan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Okey. Dan kita teruskan pada ayat yang ke-16. Itu ayat yang terakhir pada hari ini. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Okay, sekali lagi. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Okay, sekali lagi, kita ulang secara perlahan-lahan. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. Okay. Ulang, ambil فما ربحت. Kita ulang balik. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Okay, sekali lagi. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. Okay, sekali lagi. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. Ulang pada ayat fama rabihat. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sadaqallahul azim. Okey, untuk ayat yang ke 10 pada surah Al-Baqarah, saya baca sekali lagi sebagai panduan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Bermula ayat yang ke-10. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم الحمد لله pada pagi Isnin yang mulia ini kita dapat meneruskan pelajaran pada surah Al-Baqarah bermula ayat yang ke-10. Okay. InsyaAllah pada minggu-minggu ataupun pada siaran-siaran yang akan datang kita akan meneruskan lagi macam kita pada minggu ni, insyaAllah kita akan teruskan lagi pada hari Khamis nanti pada pukul 10 pagi insyaAllah. Jangan lupa temu janji kita pada sesi yang seterusnya, iaitu pada hari Khamis nanti bermula pukul 10 pagi. Okey, selain itu saya ingin beritahu juga berkenaan pada hari Jumaat, pada setiap hari Jumaat kita akan adakan satu live bersama Ustazah Wan Nur Aini, itu da'i dari rancangan TV3 yang kini bersama dengan Institut Pengajian Al-Quran, yang mana dia akan menceritakan atau membicarakan berkenaan tajuk-tajuk berkenaan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada program Pakat Mai Mengaji ini, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mengikuti dia orang kata seperti motivasi lah dia punya program tu,
yang mana dia lebih menekankan kepada nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian kita, seperti please, sorry, thank you dan lain-lain. InsyaAllah cukup saja untuk hari ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kekurangan dan yang ada pada program ini insyaAllah itu adalah dari kekurangan diri saya. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.